Tetapi penekanan yang paling penting dalam masa satu tahun ini ialah memerangi rasuah dan meletakkan semula institusi-institusi awam di tahap yang penting, yaitu kejayaan yang paling besar. Adapun dalam kejayaan ekonomi disebut tadi, satu tahun digunakan lebih banyak untuk menampung kerugian ataupun penyelewengan terdahulu. Dan tahun yang kedua ini kita yakin insyaAllah ekonomi dapat dipacukan dengan lebih baik. Nah, itu asas yang diletakkan dalam ucapan tadi. PYB, keyakinan rakyat terhadap kerajaan PH semakin lama makin merosot. Macam mana PYB? Merosot buat sementara kerana isu perkauman yang digunakan. Mereka kata bukan Islam kuasai. Sekarang bila ketua hakim negara dilantik seorang wanita, Melayu, Muslim, mereka diam. Nah, bagi saya nampak begitu juga hal ekonomi. Bagi saya isu perkauman itu hanya isu sementara yang mereka boleh bertahan. Pembicaraan sedang berlangsung, kita melihat bagaimana wang negara dicuri. Dan bagaimana wang yang dicuri itu mula dibawa balik. Artinya kecurian yang disebut selama ini adalah benar. Sudah lebih 1 bilion sekarang dapat dikembalikan wang yang dicuri daripada wang NAB. Jadi apa yang kita dedahkan selama ini benar, hanya masa menentukan hal kebenaran itu. Saya yakin menjelang pelayaran akan datang, semua hujah-hujah kita selama ini dilihat benar oleh majoriti rakyat. Rumusan yang boleh kita perolehi daripada ucap Perdana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada petang ini adalah di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri cuba memberikan definisi tentang Malaysia baru. Kerana semenjak setahun yang lalu kita telah membicarakan bahawa ini adalah kerajaan Malaysia baru, dan hari ini Perdana Menteri secara tegas memberikan definisi tentang Malaysia baru, di mana Malaysia baru ini merupakan sebuah pentadbiran kerajaan baru yang berteraskan kepada prinsip accountability, integrity dan people's oriented ataupun peduli rakyat. Kerana dengan trust, accountability dan integrity ini, pentadbiran baru yakin ianya dapat memulihkan semula ekonomi negara dan dapat memberikan satu tenaga baru supaya Malaysia bangkit semula sebagai harimau Asia. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah mencerakinkan tentang 7 trust utama bagi memperkenalkan wawasan kemakmuran bersama ataupun shared prosperity. Kerana telah sekian lama, walaupun negara Malaysia ini mewah dari segi hasil mahsulnya, tetapi ianya tidak dikongsi secara adil dengan rakyat di bawah khususnya. Maka wawasan kemakmuran bersama ini menjamin supaya semua rakyat Malaysia akan mendapat pengagihan kekayaan negara secara adil dan teragih, khususnya mereka yang berada di kawasan luar bandar, desa dan menjurangkan kesenjangan pendapatan rakyat pada hari ini. Dan ini antara trust yang penting yang akan dilaksanakan. Sebahagian daripadanya telah pun bermula dan seperti yang ditegaskan oleh Perdana Menteri, usaha-usaha ini akan berterusan dan kita memberi jaminan bahawa Malaysia baru ini akan dapat menjamin kemakmuran bersama di masa yang akan datang. Well, I think to be fair, relatively they are quite new in the cabinet, but I must say they learned very fast. They try to adapt to the new situation now where we are the government of the day. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberikan nasihat berulang kali that we must continue to work as a team together with the civil servant, dan saya lihat kemajuannya cukup baik. They are trying their level best untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik. Yang penting, kepimpinan hari ini menolak rasuah, tidak terlibat dalam sebentuk amalan salah guna kuasa, dan ini yang dapat menjamin masa depan yang lebih cemerlang insyaAllah. Ada satu yang sangat promising, sangat baru dan segar, ya. Dan di sini kita harapkan masa-masa mendatang ini akan menjadi peluang untuk kami laksanakan segala janji ini. But the key word is again, kemakmuran bersama,
nobody should be left behind, dan jurang-jurang itu akan dapat kita tampung dan kita rapatkan. Ini yang janji yang telah dibuat oleh Tun. Terima kasih. How are you going to improve the performance of your ministry? Right, I have already embarked on this. Yeah, I have stressed again that the key to what I have said is in fact an emphasis on preventive, promotive and predictive medicine, which of course coming back to the core business of the primary care. And together on this one is essentially one of the game changer that is of course our PKB40. You must remember PKB40 is only a pilot project. You know, we want to look at the entire, because NCDs is still the greatest challenge of the longevity of life. That's how I have defined my role to address this. Dan walaupun I'm firefighting by way of facilities development and all the, because we have been underspending for the last few, more than one decade at least. So why perkara itu yang akan mengesani waiting time, congestion and whatnot, those are my firefighting issues. But the bigger issues is to attain what is known as the universal health coverage, so that, you know, whether in Sabah and Sarawak in the remote areas, we can still provide satu apanya penyampaian penghantaran kesihatan yang worthy of Malaysia, worthy of the new Malaysia. Itu yang menjadi janji saya. Dan my EMR, my digitalization of my health, you know, all this will come in place. Okay, terima kasih.